menzahirkan kematangan sistem demokrasi dalam negara kita. Saya berharap proses kempen pilihan raya ini akan berjalan dengan baik, memenuhi peraturan dan peruntukan undang-undang yang telah ditetapkan. Saya percaya dan yakin setiap calon itu akan menawarkan manifesto dan tawaran-tawaran tertentu, dan kita serahkan kepada rakyat Gombak untuk menentukan masa depan mereka. Dan sudah tentulah saya meletakkan satu harapan yang tinggi. Mudah-mudahan insyaAllah rakyat Gombak, umumnya Gombak, akan terus memberikan sokongan kepada saya untuk terus kita membangunkan Gombak dan rakyat Gombak. Okay. Do you think the advantage of incumbency that you feel victory here? Well, certainly if you are the incumbent, you have certain degree of advantage. But now the voters are very matured. They wanted to see whether the candidate or the incumbent has served the constituency and also the rakyat in that particular constituency. Saya yakin saya telah melakukan sedaya upaya saya untuk membangunkan Gombak. Hari ini kita lihat Gombak menjadi antara daerah yang pesat membangun. Maka saya telah memberikan khidmat dan bakti saya untuk menyediakan prasarana dan infrastruktur, perumahan, sekolah, institusi pengajian dan juga masjid, surau dan tempat ibadat, kerana kita mahu Gombak ini kekal makmur dan rakyatnya sejahtera. Maka hari ini kita ada pihak momentum berpihak kepada Rasulullah. Alhamdulillah, sambutan cukup meyakinkan, namun saya harus terus bekerja kuat. Saya tidaklah mengambil mudah kerana kematangan pengundi-pengundi hari ini cukup tinggi. Mereka ingin melihat calon yang benar-benar berupaya untuk membentuk sebuah kerajaan yang bersih, yang kuat, yang prihatin kepada rakyat. Gombak merupakan salah satu parlimen di bawah negeri Selangor, dan alhamdulillah saya ada sedikit khidmat saya di negeri Selangor dengan dasar-dasar yang cukup peduli rakyat dan prihatin. Dan hari ini saya berusaha untuk meneruskan agenda ini di peringkat persekutuan. Sebahagian besarnya telah pun kita catatkan, khususnya dalam tempoh pandemik ini. Walaupun keadaannya amat mencabar, namun prestasi perdagangan, pelaporan, ekonomi negara Malaysia cukup meyakinkan, hasil daripada dasar-dasar yang dipimpin oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Perikatan Nasional hampir 2 tahun. Dan peluang pekerjaan juga yang saya telah umumkan baru-baru ini, dari Januari 2021 hingga Jun 2022, kita telah mencipta 539,000 peluang pekerjaan baru yang berkualiti untuk bakat-bakat tempatan. Inilah permintaan pengundi-pengundi muda khususnya, kerana mereka ingin melihat pimpinan dan kerajaan yang dapat menyediakan peluang pekerjaan kepada mereka, dan pekerjaan yang berpendapatan tinggi, yang berkemahiran, supaya kita dapat meningkatkan produktiviti negara dan Malaysia terus maju ke depan.